Kejaksaan Negeri Jember membebaskan Kepala Desa Mundurejo Edi Santoso dari tahanan lapas kelas 2A Jember pada Selasa 8 Agustus 2023. Edi merupakan tersangka korupsi yang dituduh menilap dana desa lewat proyek palsu perbaikan jalan. Kasih intel ke jari Jember Arif Fakturahman memastikan Edi masih berstatus tersangka. Saat ini, dia hanya mendapat penangguhan penahanan atas permohonan dari warga Desa Mundurejo. Kejaksaan sepakat menjadikan Edi sebagai tahanan kota, lantaran warga tidak percaya Edi menikmati uang korupsi. Perwakilan warga meyakinkan, Edi menjadi satu contoh kepala desa yang hidup miskin, dengan bukti masih tinggal di kontrakan. Warga bahkan sempat menyegel kantor desa dan melarang operasional Pemdes selama Edi ditahan. Setelah warga desa menjamin tidak akan membiarkan Edi kabur dan berjanji membuka segel kantor desa, Edi pun dibebaskan dari tahanan. Kejaksaan memastikan berkas kasus korupsi dana desa tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember.